Today, we have a very nice topic about the methodology of clinic on research progress. Yeah. Okay. I will explain for my PowerPoint. And I will show first. Set screen. Okay. Okay. Can you see about my PowerPoint? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay. Baik, saya akan menggunakan bahasa campur-campur saja ya, bahasa campuran. Jadi, ketika kita berbicara klinik metodologi, itu memang awalnya kita harus sudah pernah belajar terkait dengan metodologi penelitian itu sendiri. Jadi klinik metodologi ini aslinya itu untuk mengidentifikasi atau mendiagnosis atau mendiagnosa dari penelitian-penelitian yang akan diangkat oleh para peserta. Ya. Tapi karena satu hal sehingga yang rencana saya itu hari Jumat besok, ya, sehingga saya harus memindahkan materi saya di hari Kamis ini, sehingga saya akan memulai dengan mengenalkan beberapa terkait dengan metodologi penelitian terlebih dahulu sebelum ke klinik, ya. Jadi ke klinik itu nanti saya meminta pada beberapa peserta untuk menyampaikan kegelisahan akademik atau problem akademik yang hendak diangkat, sehingga nanti ada beberapa masukan dari kami terkait dengan bagaimana langkah yang harus dilakukan setelahnya. Nah, ini aslinya klinik metodologi seperti itu. Tapi sebelumnya saya akan mengenalkan terlebih dahulu pokok-pokok dalam penelitian ini terlebih dahulu, ya. Jadi karakter utama dalam penelitian itu hampir mirip dengan yang filsafat ilmu. Kalau ketika kita berbicara filsafat ilmu, itu kan pasti akan berbicara ontologi, epistemologi, dan aksiologi, ya. Tetapi dalam penelitian kita itu akan berbicara ontologi, epistemologi, dan metodologi, ya, akan berbicara itu. Jadi ontologi itu pastinya kita akan kita lihat pada hakikat dari apa yang akan kita teliti itu sendiri. Jadi kita harus tahu kalau misal yang kita teliti adalah agama, ya, maka bagaimana hakikat tentang agama itu? Jangan-jangan kita mengasumsikan agama itu tidak sesuai dengan definisinya. Jangan-jangan kita anggap agama itu bagian dari dari sesuatu yang positivistik misalkan. Nah, kan bisa saja. Jadi di sini kita harus mengetahui dari hakikat itu sendiri. Terus yang kedua, kita akan mengetahui terlebih dahulu tentang epistemologi. Epistemologi ini akan berbicara sumber. Bagaimana sumber penelitian itu? Dan bagaimana saya akan mengolah? Jadi saya akan mengolah menjadi sebuah pengetahuan atau menjadi sebuah kebenaran berbasis pada penelitian. Nah, itu. Jadi kebenarannya ini berbasis pada penelitian, bukan menjadi kebenaran yang kemudian mutlak, itu tidak. Ya. Terus yang terakhir itu terkaitkan dengan metodologi. Nah, metodologi ini lebih ke langkah yang akan kita lakukan. Di situ. Jadi ini adalah karakter utama dalam penelitian. Jadi
yang kalau filsafat ilmu, ya bangunan ilmu itu kan kita akan berbicara ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Tetapi dalam penelitian lebih ke metodologinya. Jadi perbedaannya di nomor tiga ini. Nah, itu. Nah, selanjutnya itu ada yang apa ya, variasi atau macam-macam dari riset itu sendiri. Jadi ada yang namanya penelitian yang memang didasarkan dari dasar dari ilmu itu sendiri. Nah, nanti ada penjelasannya di bawah. Terus yang kedua itu ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan bagaimana ilmu itu dibentuk, pengetahuan itu dibentuk. Terus yang ketiga itu ada penelitian terkait dengan bentuk data. Data yang saya gunakan ini data apa? Data lapangan, data teks, jenisnya apa, pendekatannya apa, kan begitu. Misalkan jenisnya ini jenis data kuantitatif atau jenis data kualitatif, kan gitu. Sehingga ketika kita tahu jenis datanya, maka pendekatannya kita harus menyesuaikan. Tidak bisa jenis data ini data kuantitatif, kemudian kita melakukan dengan pendekatan kualitatif, kemudian pendekatannya kuantitatif, nggak bisa, kan begitu. Jadi harus sinkron terlebih dahulu. Ada penelitian yang berbasis terkait dengan apa itu paradigma keilmuan yang diadopsi. Nah, ini yang paling penting nanti di paradigma penelitian yang diadopsi. Apakah dia menggunakan basis positivistik? Ataukah dia menggunakan basis rasionalisme? Ataukah dia menggunakan basis fenomenologi misalkan, ya, ataukah dia menggunakan paradigma, ya apa ya, misalkan konstruktivisme, nah, kan gitu. Nah, itu nanti. Oke, kita lanjut. Oh ya, masih satu lagi yang terakhir itu ada basis terkait dengan strategi pengetahuan itu sendiri. Terus yang sebenarnya masih banyak lagi, tapi ini kita harus bisa memetakan itu terlebih dahulu. Oke. Nah, yang pertama itu terkait dengan penelitian yang berbasis pada field science. Jadi itu bentuk dasarnya dari pengetahuan itu apa? Misalkan ini memang terkait dengan basis penelitian dasar, ya, basis research atau penelitian murni, ya, ini memang bertujuan untuk apa ya, menggali sebuah teori. Jadi ini lebih ke teori. Jadi bagaimana teori itu dibangun. Jadi memang benar-benar murni keilmuan. Kalau dalam bahasanya antropolog Pak Hedi Sri Ahimsa itu mengatakan science for science. Jadi penelitian itu murni untuk mengembangkan pengetahuan. Nah, ini yang disebut sebagai basis riset. Jadi memang dia berkutat pada teori. Berkutat pada teori. Jadi misalkan teori yang digunakan adalah teori sosiologi, dia memang harus berkutat pada sosiologi terus. Misalkan. Jadi science for science. Jadi tidak ada kaitannya dengan bagaimana nanti diterapkan ke masyarakat itu tidak. Jadi memang berbasis murni beneran. Nah, jadi teori itu akan dibangun bagaimana kan begitu. Nah, terus yang kedua itu terkait dengan penelitian terapan atau applied research. Ya, applied research. Jadi penelitian yang terapan ini lebih digunakan untuk mengatasi masalah yang memang benar-benar real terjadi di lingkungan, entah itu di masyarakat atau di lingkungan kita sendiri maupun apa. Ini biasanya dilakukan model applied research atau penelitian
terapan. Dalam bahasa ini, kita mau tidak mau menggunakan istilah science for society. Nah, istilah itu, jadi science for society. Jadi ini nanti ya hasil temuan penelitian ini kira-kira bisa dimanfaatkan oleh masyarakat atau tidak. Misalkan ada masalah tentang, kalau dalam kajian agama itu terkait dengan radikalisme misalkan. Jadi penelitian tentang kenapa radikalisme terbentuk. Kemudian ketika ada temuan terkait dengan faktor-faktor yang menyebabkan dia menjadi radikal, ya, kemudian itu diterapkan untuk masyarakat. Kok alhamdulillah ternyata masyarakatnya ini mulai memahami tentang bagaimana tindakan radikalisme ini terjadi dan kemudian bisa melakukan tindakan preventif. Ya, mau tidak mau ini namanya temuannya itu, teorinya tadi itu bisa diterapkan di masyarakat. Nah, namanya ini applied research. Nah, itu. Nah, jadi untuk model yang pertama tadi basis riset dalam kajian agama, ya. Dalam kajian agama itu memang di era-era awal dulu itu lebih banyak pada wilayah teoretikal. Jadi lebih banyak ke wilayah teoritis. Jadi dia berkutat pada teori. Kalau dalam istilah mana itu melangit. Jadi tidak sampai membumi, ya. Jadi hanya berkutat pada ide. Nah, ini seringnya seperti itu. Jadi dia tidak murni, bukan. Dia itu bukan wilayah science for society, tapi murni science for science. Jadi memang untuk pengembangan keilmuan itu sendiri. Berbeda dengan yang kedua. Yang kedua itu memang sudah mengarah bagaimana sih kira-kira penelitian ini bisa diterapkan. Nah, kali ini namanya science for society. Nah, itu. Nah, selanjutnya penelitian ini bisa berbasis pada paradigma penelitian. Paradigma penelitian. Ya. Saya mengutip dari pandangannya Pak Mubazir, itu setidaknya paradigma penelitian yang saat ini berkembang, ya, itu lebih ke pada tiga wilayah. Yang pertama itu positivisme. Jadi paradigma yang terukur. Jadi positivisme itu ibaratnya apa ya? Ada keterukuran yang pasti. Jelas. Nanti di bawah ada tabelnya nanti. Ya. Terus yang kedua itu berbasis pada rasionalitas, rasionalisme. Terus yang ketiga, fenomenologi. Nah, pada wilayah kajian agama ini sering masuk ke, kalau tidak ke rasionalisme, ke fenomenologi. Jarang kajian agama itu masuk ke wilayah positivisme. Ya, sekalipun ada beberapa orang yang mencoba menggeret atau menarik agama ke wilayah positivisme. Misalkan kayak yang dilakukan oleh Muhammad Syahrur dengan teori hududnya, teori limitnya itu, karena memang paradigma dia yang dibangun itu adalah orang-orang sains, ya. Karena background dia itu arsitek, maka dia mencoba membuat rumus. Agama itu ada rumusnya. Dan rumus yang dia susun adalah teori limit itu yang ada 6. Ada teori batas. Ada batas atas, batas bawah, batas atas dan batas bawah menjadi satu lah itu. Itu agama yang sempat ditarik ke wilayah positivisme. Jadi agama itu terukur. Ini orang ini kan gitu. Jadi kalau tidak begini, begini. Nah, jadi harus sesuai alurnya. Nah, beda dengan kajian-kajian agama model kayak yang kalau yang sedang tren di Indonesia, ya, itu kajian agama yang dihadapkan dengan kasus sosial, entah itu modelnya living atau memang murni sosiologi, antropologi itu dan yang lain-lain itu. Nah, itu
selalu berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat. Nah, itu. Nah, ketiga paradigma ini ya. Ini bisa di apa ya, dilihat dari ya, ada sisi-sisi perbedaannya ya. Ada sisi-sisi perbedaan. Ya. Bisa dilihat dari sumber tentang kebenarannya itu dan hasilnya. Itu kita lanjut saja dulu. Oke. Ya, ini penjelasan yang hampir saya singgung tadi ya. Jadi positif, paradigma positivistik itu dia itu sangat empiris dan bisa diindra. Empiris dan bisa diindra. Kan begitu. Sementara kalau paradigma rasionalis ya, itu terdapat simplifikasi dan abstraksi. Jadi dia itu menggunakan model empiris dan logis. Dan ada beberapa etik, ethical empiricism. Jadi realitas idealitas dari realitas itu sendiri. Jadi ideal dari reality. Idealitas fakta, nah, gitu aja. Idealitas faktanya itu bagaimana? Nah, kalau fenomenologi ya ini biasanya ditambah dengan yang namanya belief, kepercayaan. Jadi ketika kita melihat kenapa sih banyak orang saat ini, orang-orang kota kok kemudian tingkat religiusitasnya naik sementara orang-orang desa itu tingkat religiusitasnya stagnan dan cenderung ke pada proses apa ya, jumud istilahnya gitu, jadi mandek, tidak berkembang kan begitu. Sekarang itu coba Anda lihat di media-media itu banyak orang-orang kota itu yang mencoba mendadak menjadi religius. Dia sekalipun sibuk bekerja di kantor atau di mana, tapi dia bisa ngaji. Nah, misalkan ngaji, entah itu mulai menggunakan YouTube lah atau channel-channel apapun lah. Nah, kemudian ketika dia habis ngaji, kemudian mereka mencoba untuk menerapkan apa yang ia pahami dari pengajian online tadi dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, ini kan menjadi sebuah fenomena tersendiri. Fenomena di era sekarang saat itu. Jadi mendadak, banyak orang yang mendadak religius karena ngaji di YouTube. Nah, itu banyak sekali itu. Nah, itu. Oke, lanjut saja. Oh, ada maaf, ada slide yang kebalik. Harusnya saya berbicara ini dulu. Oke. Oke, dah. Ini dulu ya. Saya sebentar. Jadi begini, ini dalam logika positivism, rasionalisme dan fenomenologi itu memang ada beberapa perbedaan, ya. Yang pertama itu terkait dengan kerangka teori yang akan digunakan itu sangat berbeda. Terus yang kedua itu terkait dengan kedudukan objek dengan lingkungannya. Terus yang ketiga hubungan objek dengan penelitinya. Gitu.
Terus yang keempat itu terkait dengan hasil, cara membuat kesimpulan. Itu jangan berbeda. Ya. Perbedaan di mana, Pak? Jadi ketika kita berbicara dari kerangka teori, ya. Kerangka teori dari logika positivisme. Ya. Logika positivisme itu ya, itu dia dirumuskan secara spesifik dan mencoba untuk meminimalisir sesuatu-sesuatu yang tidak masuk dari bagiannya. Jadi sesuatu yang tidak masuk dalam rumus itu, kemudian dia keluarkan. Jadi memang harus berdasarkan rumus. Nah, begitu. Contohnya begini. Dalam kajian, jadi gini, positivisme ini kebanyakan pada wilayah saintifik. Nah, kajian-kajian tentang eksakta, entah tentang kajian fisika, kimia, atau hitungan matematika itu sendiri. Nah, itu logika-logika positivisme. Tapi apakah mungkin Pak agama itu dimasukkan ke sana? Ya bisa saja seperti yang apa yang pernah dilakukan oleh Muhammad Syahrul tadi. Kan begitu. Jadi agama itu harus ada rumusnya. Gitu. Jadi harus seperti ini. Kalau tidak berarti salah. Nah, itu yang terjadi. Jadi ketika kita menggunakan paradigma positivisme ini dalam melihat agama, bisa-bisa saja, tapi menurut saya secara pribadi itu kurang tepat. Jadi agama seakan-akan menjadi kaku nanti, ya, ketika berbicara positivisme itu. Jadi misalkan hadis mengatakan sholatul jamaah atau afdhalu min sholatil fardhi bisab'inan wa asrina darajah. Itu hadisnya memang mengatakan sholat berjamaah akan mendapatkan 27 derajat, sementara sholat sendirian atau munfarid itu mendapatkan satu pahala. Nah, ini kalau kita menggunakan logika positivisme, kita akan kaku. Jadi orang-orang yang sudah melakukan sholat secara berjamaah, dia akan merasa saya sudah mendapatkan pahala 27 derajat. Sementara mereka yang tidak hanya mendapatkan satu. Nah, ini kalau kita menggunakan logika positivisme, nah misalkan bisa saja yang sudah mendapatkan 27 sudah merasa cukup dia. Kalau kita hitung-hitungannya pada wilayah pahala tadi. Teksnya memang seperti itu. Teksnya memang mengatakan bisa ba'ina wa isrina darajah. Cetok banget kan begitu. Belum lagi dalam ayat Al-Qur'an, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Nah, itu kalau kita memahami teks agama itu menggunakan logika positivisme, ya. Rumusnya secara spesifik itu memang kita akan menggunakan logika matematika, hitung-hitungan. Ya. Berapa itu? Ada 7 dikali 10 kan 700. Nah, jadi nanti dalam melakukan amal sedekah, ya kita hitung-hitungan. Akhirnya yang terjadi. Nah, kan begitu. Jadi kalau tidak seperti itu, nanti salah. Kan begitu. Belum lagi cara menghitung. Misalkan saya kembali ke sholat jamaah tadi. Misalkan sholat jamaah, ya, ternyata dia sebagai makmum masbuk, ketinggalan. Kalau kita menggunakan logika positivisme, kira-kira dia bisa mendapatkan 27 atau lebih kurang dari itu. Kan begitu. Nah, ini menjadi contoh sederhananya seperti itu. Ya, terus paradigma rasionalisme. Dalam rasionalisme ini memang kebanyakan dia itu mencoba untuk melakukan konseptualisasi teori, ya, sebagai grand teori. Jadi biasanya dia lebih menggunakan teori-teori yang sudah pernah diuji, ya, sudah pernah diuji kemudian diterapkan. Nah, sementara kalau fenomenologi, ya,
Ini berbeda dengan rasionalisme. Fenomenologi itu lebih berusaha, oke, teori di awal sudah ada, tapi jangan sampai kemudian kita apa ya, memilih ketergantungan dengan teori yang awal. Jadi kita harus melakukan bracketing, atau istilahnya apa ya, kita menanggalkan paradigma, asumsi kita terlebih dahulu terhadap objek penelitian. Jadi biarkan objek itu yang menunjukkan. Nah, ini yang sering dalam fenomenologi seperti itu. Berbeda dengan rasionalisme tadi. Jadi rasionalisme itu dia mencoba untuk mengukur keterukuran itu berdasarkan dari teori-teori yang sudah ada. Kemudian nanti misal ada teori yang sudah tidak lagi relevan, maka ini bisa saja menjadi semacam falsifikasi. Paling parahnya falsifikasi, ya. Tapi kalau tidak sampai falsifikasi, paling ya kalau dalam bahasanya Thomas Kuhn itu shifting paradigm, jadi bergeser saja paradigmanya itu. Nah, begitu. Oke. Sementara kalau fenomenologi, kita memang benar-benar diminta untuk meninggalkan Jadi misalkan Anda sedang meneliti tentang bagaimana orang Syiah memahami teks hadis misalkan. Sementara Anda, ya saudara ini semuanya, itu dari kalangan Sunni misalkan. Dan ketika dalam memahami hadis sudah menggunakan teori yang sudah
Cek. Ya, sudah mendengar ya. Oke, saya lanjutkan. Saya belum share screen. Oke, sudah bisa dilihat screen saya? Sudah, Pak. Oke, saya lanjutkan terlebih dahulu ya. Tadi sampai... Oke, theoretical framework-nya sudah ya. Kita akan berbicara terkait dengan posisi objek dengan lingkungan. Oke. Posisi objek dengan lingkungan. Jadi kalau logika positivisme, ya itu objeknya itu terpisah dengan objek-objek lain yang tidak diteliti. Jadi kalau mau meneliti tentang yang memang menggunakan logika-logika positivisme, dia memang harus fokus pada itu. Variabel-variabelnya itu yang diteliti. Sementara kalau dalam rasionalisme, dia akan melihat konteks dari objek itu sendiri. Konteks dari objek itu sendiri. Bahkan kalau dalam fenomenologi, lebih jauh dari itu. Karena terkadang variabel-variabel yang tidak masuk dalam penelitian, itu malah justru mempengaruhi. Mempengaruhi. Jadi misalkan, kita sedang meneliti tentang kajian living Quran misalnya, living Quran. Variabel yang kita teliti itu kan kalau kita memang mau memfokuskan hanya pada masyarakat tertentu. Ya, pada masyarakat tertentu. Misalkan masyarakat suku Jawa misalkan. Suku Jawa. Nah, tapi ada beberapa variabel yang terkadang kita tidak mau melihat, tetapi itu terkadang justru sangat mempengaruhi. Misalkan, bagaimana sih kedudukan orang Jawa di mata dunia nasional, internasional misalkan. Belum lagi bagaimana hubungan orang-orang yang ada di dalam objek tadi itu dengan orang-orang di luar objek. Nah, itu. Sampai segitunya. Jadi mau meneliti tentang kenapa seseorang itu mau melakukan sebuah ritual. Apakah dia hanya murni dari tradisi yang memang berkembang di situ ataukah ada faktor lain yang mempengaruhi? Jadi misalkan sekarang kan banyak ritual-ritual yang kemudian baru dibangun. Misalkan kayak di daerah saya itu ada wayang. Ya, setiap apit, bulan apit atau bulan ya apit lah ya, Dzulqa'dah misalnya. Nah, itu ada wayangan. Jadi yang diungkap di dalam masyarakat yang terjadi saya itu memang bagian dari tradisi yang pernah diajarkan oleh sesepuh atau founding father dari desa itu sendiri. Tapi dari faktor lain itu di situ ada kepentingan-kepentingan tertentu. Karena di wilayah saya itu ada dua kepentingan. Satu orang yang memang benar-benar menolak unsur-unsur kejawen dalam unsur agama.
ada yang menerima unsur-unsur. Jadi ini persoalan pertarungan. Jadi sebuah tradisi itu ternyata bagian dari penunjukan kegiatan wayangan itu maksud saya, itu bagian dari pertarungan bagaimana eksistensi mereka yang menolak tentang unsur-unsur kejawen masuk ke dalam Islam dengan orang-orang yang bisa menerima unsur-unsur tersebut dalam tradisi keagamaan Islam itu sendiri. Jadi banyak orang yang kemudian kok mau menerima kan begitu. Nah, ini dalam kajian fenomenologi itu memang terkadang enggak apa ya, harus dilihat gitu. Saya lanjut. Bapak hilang. Oke, sekarang objeknya. Oke, sebelumnya saya maksimal jam 10 selesai ya. Jadi nanti langsung kita diskusi ke kliniknya nanti. Nah, yang selanjutnya itu hubungan objek dengan peneliti. Jadi kalau log dalam paradigma positivism ya, objek dan subjek itu memang ada garis demarkasi yang jelas. Dia, saya sebagai objek, bukan, saya sebagai subjek dan itu sebagai objek. Saya tidak bisa masuk. Nah, seperti itu. Jadi itu ada demarkasi yang jelas. Yang kedua, kita terkait dengan pemilihan subjek itu sendiri. Jadi subjeknya itu memang benar-benar dipilih, mana yang benar-benar masuk dalam variabel penelitian dan mana yang tidak. Ini harus dipilih beneran. Jadi dipilih. Kalau yang rasionalisme itu dipilah. Dipilah itu barangkali masih bisa masuk ya, masih bisa masuk yang sesuatu yang tidak masuk dalam variabel penelitian. Tetapi dia masih bisa diadopsi, bisa dipakai. Tapi kalau yang terakhir fenomenologi ya itu apa ya, terkadang si subjek ya, subjek ini memang dia memang benar-benar harus live in ya, harus hadir di dalam objek yang mereka teliti, yang ditelitinya. Maka di sini bisa dianggap sebagai menyatunya subjek objek. Tetapi prejudis atau asumsi awal jangan sampai disertakan ini. Jadi dalam kajian fenomenologi, dalam kajian agama ya, kalau kita kajian mau menafsirkan agama, kita memang harus live in. Jadi nanti kalau kalian mau meneliti tentang kajian-kajian agama, living Quran, mau living hadis atau praktek keagamaan di masyarakat mana misalkan, masyarakat Badui atau Sunda Wiwitan misalkan, itu kita memang benar-benar harus live in, harus live in. Kita tidak bisa hanya dari luar. Bagaimana logika positivism? Kalau positivism dia memang membedakan. Jadi yang memang dia teliti itu hanya objek. Objeknya bagaimana kan begitu. Nah itu, maka ketika kita sudah berbicara tiga kategori tadi ya, dari segi perbedaan dari tiga kategori, maka akan mau tidak mau itu mempengaruhi hasil dari penelitian itu sendiri. Jadi kalau positivism hasilnya memang dia berusaha untuk apa ya, jadi dia berusaha untuk menarik teori yang benar-benar utuh menjadi satu. Tetapi karena tadi metodenya dalam metode sampling misalkan, ya akhirnya yang terjadi generalisasi. Generalisasi. Misalkan, kalau dulu ketika sebelum
teori fisika sosial dan yang lain-lain itu kan ketika dia melihat fenomena alam, ya, itu akan selalu terjadi. Misalkan ada benda dilempar ke langit kemudian jatuh. Oh, berarti setiap benda yang dilempar ke langit jatuh ke bumi. Ada benda lain dilempar lagi, kok ternyata sama jatuh ke bumi. Nah, kemudian di tidak seluruh benda yang ada di bumi itu dinaikkan diuji coba, kemudian baru muncul teori tidak. Tapi dia hanya melakukan sampling beberapa hal. Beberapa hal. Entah misalkan batu, kayu, atau apa, tidak, tapi tidak seluruh benda-benda yang ada di bumi itu kemudian diuji tidak. Nah, ketika hasil itu menunjukkan sebuah kesamaan, maka di sini kemudian dilakukan generalisasi. Jadi setiap benda yang dilempar ke langit, dia akan jatuh. Baru dilacak, kenapa jatuhnya ini, ada faktor apa? Ternyata temuannya adalah ada gravitasi bumi. Kan begitu, itu logika positif. Tapi ketika Auguste Comte ya, itu melacak, mencoba untuk menerapkan ke manusia, ya, ternyata positivisme semacam ini tidak berlaku. Tidak berlaku. Misalkan siapa ini? Misalkan contoh, saya ambil contoh dari peserta ya. Misalkan Erina. Erina sama Heavy. Ini dia kalau ketemu Deku baik, seakan-akan sudah akrab satu sama lain. Ketika ditemukan dengan yang lain, misalkan Erina ketemu siapa lagi ini, misalkan ketemu dengan Julia misalkan, dia baik, tetap baik. Apakah kemudian bisa digeneralisir bahwa Erina ini baik? Belum tentu. Coba ketika dia dihadapkan dengan yang lain, misalkan dia pernah punya masalah, ya, punya masalah dengan temannya siapa, misalkan ini contohnya Julfa misalkan, ya, ternyata dia agak jaga jarak, agak apa ya, patut malu-malu, agak malu-malu ketika mau berbicara. Oh, berarti kesimpulannya tidak seperti itu. Nah, inilah yang kemudian Auguste Comte mengatakan tidak seluruhnya logika positivisme itu bisa diterapkan terhadap benda-benda yang ada di bumi, termasuk kepada manusia, khususnya itu. Maka dalam hal ini dia menggunakan istilah apa, fisika sosial, the embryo dari sosiologi, kan begitu. Nah, seperti itu. Jadi tidak bisa digeneralisir kalau kita menghadap ke manusia. Maka dalam teori ini, ya, misalkan fenomenologi itu memang tidak bisa digeneralisir, ya, tidak bisa digeneralisir semacam itu. Jadi ketika kita melakukan penelitian, hasilnya itu selalu berhadapan dengan masyarakat, maka bisa saja di satu titik itu sama, di titik yang lain berbeda. Maka setiap penelitian bisa saja berbeda hasilnya. Nah, ini dalam penelitian tentang sosial, terutama bagian dari, karena agama ini bagian dari sosial, kebanyakan ya, mayoritas, saya tidak mengatakan seluruhnya, tapi mayoritas, ya, itu mau tidak mau tidak bisa dilakukan generalisir bahwa setiap masyarakat beragama itu pasti berbuat baik, belum tentu. Nah, kan begitu. Karena ada beberapa hal, ternyata ada dia beragama, tapi sikapnya agak kacau. Karena apa faktornya? Kan begitu, itu perlu juga. Nah, itu. Oke. Itu dari perbedaan positivisme dan rasionalisme dari agama itu sendiri. Terus selanjutnya itu ada yang namanya, ini satu lagi ya. Jadi cara pembentukan ilmu, jadi riset yang memang berdasarkan dari bagaimana penelitian itu dibangun, nah, kan gitu. Yang pertama itu ada yang model induktif riset. Induktif riset itu dia memang berusaha untuk membangun teori baru.
dia akan berangkat dari fakta-fakta yang ada, ya. Kemudian dia mencari teori baru. Jadi pembenar teori baru. Ini biasanya dilakukan dalam model-model field research atau kajian-kajian yang memang apa ya, lapangan, kajian-kajian lapangan. Itu sering terjadi. Sekalipun ada beberapa kajian lapangan yang dia menggunakan deductive research. Apa itu deductive research, Pak? Deductive research itu dia sebenarnya hanya melakukan kajian tes atau menerapkan teori yang sudah ada untuk menguji kembali. Deductive research. Jadi ada bangunan teori awal yang kemudian dia coba untuk menganalisis sesuatu objek penelitian, hasilnya sama atau tidak, kan begitu. Nah, ini biasanya untuk mahasiswa-mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi, ya, itu memang lebih ke deductive research. Dia akan ditanya, teorimu apa yang akan kamu gunakan untuk penelitian ini. Misalkan bagi mahasiswa IKT atau mahasiswa ILH, itu kan ditanya, oh, kalau mau melakukan kajian lapangan, ya mau tidak mau kajian, misalkan kajian living Quran atau living hadis misalkan. Teorinya itu, jadi sudah ada teorinya. Nah, ada teorinya. Jadi hanya sebatas mengetes. Deduktif. Jadi deduktif itu sebenarnya sudah ada bangunan awal, kemudian dia mencoba untuk menerapkan ke dalam fakta-fakta yang terkecil itu sendiri. Nah, itu. Nah, di sini. Jadi yang saya sampaikan tadi semuanya ini selalu berkaitan dengan penelitian. Oh ya, sebenarnya dalam penelitian itu ada dua objek ya. Saya lupa menyampaikan. Objek penelitian itu dua. Yang pertama itu objek formal dan objek material. Ya. Kalau objek formal ya itu berkaitan dengan teori. Sementara objek material itu memang yang materi yang ingin Anda kaji. Misalkan kalau yang kajian tek ya tafsir, berarti kajian objek materialnya itu kajian apa tek tafsir itu. Ya, kajian tek tafsir itu. Misalkan kalau yang mau kajian living misalkan, objek materialnya siapa? Ya masyarakat yang melakukan apa ya jenenge? Tradisi dari ya performasi ayat tek tadi. Itu objek material. Tapi kalau objek formal itu lebih ke teorinya. Teori apa yang akan Anda gunakan untuk menganalisis? Misalkan hermeneutik. Ya, hermeneutik itu objek formalnya. Kan begitu. Oke, itu. Nah, sebenarnya gini. Ada satu lagi yang belum saya sampaikan, tapi tidak saya sampaikan di PowerPoint ya. Itu aja yang namanya approach, pendekatan. Ada yang namanya approach dalam penelitian, ada yang namanya approach pendekatan. Kalau dalam bahasa penelitian umumnya, pendekatan itu ada dua model. Yang pertama itu kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif itu yang memang berdasarkan dari kualitas ya. Jadi kualitas data itu sendiri sehingga analisisnya adalah analisis kualitatif. Ya. Sementara kuantitatif itu berdasarkan dari kuantitas, jumlah data yang diperlukan. Nah, itu. Nah, biasanya dalam kajian agama itu lebih bersifat pada data-data kualitatif sehingga pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Jadi dia tidak berbasis pada data yang terhitung itu tidak, data-data yang terindah itu tidak. Jadi dia nanti akan melakukan penalaran. Nah, dalam melakukan penalaran terhadap data-data kualitatif ini banyak teori yang bisa digunakan dalam mengkajinya. Misalkan ada fenomenologi, sosiologi, psikologi, gender, apa lagi, hermeneutika, nah kan seperti itu. Sementara kalau yang kajian yang kuantitatif, nah, nanti menggunakan teori-teori eksakta. Yeah. Kalau saya tentang kajian kuantitatif, memang saya kurang begitu menguasai, yeah. tidak terlalu menguasai tentang data-data kuantitatif itu, karena memang mau tidak mau kita akan belajar statistika. Ya, statistika. Kalau di anu ada SPSS, ada aplikasi semacam itu, ya. Nanti bisa menghitung data. Biasanya model-model ini biasanya digunakan untuk misalkan kayak survei apa
survei politik misalkan, bagaimana elektabilitas dan sesuatu dan yang lain-lain. Nah, itu biasanya menggunakan data-data kuantitatif. Sehingga pendekatannya harus pendekatan kuantitatif yang digunakan. Jangan sampai data kuantitatif didekati dengan pendekatan kualitatif. Itu ibaratnya apa ya? Gak cocok, intinya gitu. Jadi ya ini harus tahu. Maka dalam hal ini, silahkan kalian petakan. Saya ini mau meneliti tentang apa? Ini masuk bagian mana? Apakah ini masuk pada wilayah kajian agama? Kajian agamanya ini saya mau masuk ke wilayah mana? Kualitatif atau kuantitatif? Nah, kalau kalian mau masuk ke wilayah kuantitatif, ya bisa saja model-model seperti Mama Syahrul tadi. Bisa saja model-model seperti Mama Syahrul. Sehingga yang dipakai paradigmanya adalah paradigma positivistik. Mungkin begitu. Sementara kalau kalian mau, oh ini murni kajian tech, saya mau memunculkan pendekatan hermeneutika misalkan. Nah, ya ini mau, ya ini bagian dari kajian-kajian sosial. Oke. Sementara ini yang dapat saya sampaikan, boleh dilanjutkan dengan pertanyaan atau langsung kita masuk ke klinik. Masuk ke klinik dalam arti, ya silakan di antara kalian ada yang mengutarakan, Pak, saya ingin meneliti tentang ini, data yang saya ingin angkat ini, kan begitu. Ini cocoknya bagaimana? Apa yang harus saya lakukan? Silakan. Saya stop dulu screen-nya. Oke. Okay. Silakan di antara para peserta yang mau bertanya. Ya Allah, ternyata kamera saya sejak tadi masih tahu. Silakan yang mau bertanya, nggak apa-apa. Apa yang mau melakukan yang sudah punya rencana skripsi misalkan, nggak apa-apa. Izin bertanya, Pak. Monggo. Siapa ini? Sebelumnya saya Mita Tunuzulia dari Prodi IGT terkait dengan analisis kajian penelitian. Dalam melakukan analisis itu tahap-tahap yang perlu dilakukan itu apa saja, Pak? Biasanya dalam melakukan analisis itu bingung apa ya? Mbak, sebentar. Suara kok enggak, suaranya kok enggak kedengaran, Mbak? Sudah pertanyaan itu saja atau ada yang lain tadi? Soalnya sempat keluar tadi. Halo, Mbak Mita Tun. Cek. Iya, Pak. Tadi pertanyaannya terkait dengan analisis kajian. Saya mau tahu. Iya, Pak. Saya mau tahu terlebih dahulu yang rencana Anda teliti apa. Jadi nanti proses analisisnya itu tergantung dengan yang apa ya, objek penelitian saudara, kan gitu. Halo, Mbak. Okay.
Cek. Halo. Oke. Ya, saya akan jawab semampunya karena saya nggak tahu objek yang mau diteliti apa. Jadi hasil analisisnya itu kan bergantung dengan data yang diperoleh. Ya, bergantung dengan data yang diperoleh. Jadi misalkan ini karena dia menjadi mahasiswa IKT misalnya. IKT. Nah, misalkan dia mau melakukan kajian living hadis, living Quran atau living hadis, living Quran. Data-data yang ia peroleh, ya, karena ini menggunakan penelitian lapangan, dia bisa melakukan wawancara misalkan, sekaligus observasi. Dia tidak mungkin dia bisa hanya melakukan survei menggunakan kuesioner itu tidak bisa. Karena dia tidak sedang meneliti tentang opini, misalkan kayak sebagai peneliti apa ketika mau menjelang pemilu itu kan ada ya banyak itu lembaga survei. Kalau sebagai opini ya memang dia harus bisa menggunakan model kuesioner. Nah, tetapi kalau dia menggunakan model living, itu memang dia harus wawancara, dan juga observasi, sekaligus dokumentasi. Dia harus live in, hadir. Nah, data-data yang kemudian dia terapkan, yang dia dapatkan, kemudian dia analisis. Analisa menggunakan analisis apa? Nah, kalau dalam kajian living Quran itu kebanyakan dia menggunakan model fenomenologi kebanyakan ya, sekalipun ada yang memang tidak fenomenologi, ada yang psikologi, ada yang sosiologi, bahkan ada yang lain-lain, bahkan ada yang fenomena politik itu ada ya. Jadi fenomena yang kemudian menjadi dulu menjelang Pilpres 2018 di Indonesia itu kan banyak pengajian-pengajian dadakan. Itu untuk menyoal loyalitas dari kader. Nah, itu kita bisa melihatnya seperti itu. Nah, tetapi kalau dalam konteks living Quran tadi, ya kebanyakan memang menggunakan fenomenologi. Jadi analisisnya kita akan mengkaitkan dari variabel-variabel itu. Jadi bagaimana masyarakat itu meresepsi teks. Ya, meresepsi itu dari proses memahami. Ya, berarti proses memahami. Oh, ya, ternyata dalam memahami teks hadis ini ternyata dia tidak tekstual misalkan. Jadi masyarakatnya ini memahami teks Quran itu secara kontekstual, bahkan lebih jauh dari itu karena memang misalkan satu kampung itu semuanya asli orang pesantren misalkan. Ini menguasai ilmu alat tentang menafsirkan Al-Qur'an itu. Namun ketika sekalipun dia sudah menguasai ilmu alat tentang menafsirkan Al-Qur'an, dalam menafsirkan Al-Qur'an dia tetap secara kontekstual. Kan seperti itu. Nah, ketika dia secara kontekstual, kemudian apa yang ia pahami itu kemudian dia wujudkan dalam aktivitas nyata berupa tradisi misalnya. Ternyata dalam tradisi itu ya, tradisi yang terjadi ya, dimotivasi atas apa saja gitu. Jadi nanti itu harus disampaikan motivasinya. Misalkan kayak gerakan sedekah ini kan menjadi semacam fenomena baru ya, kayak yang dilakukan oleh Ustadz Yusuf Mansur itu. Gerakan sedekah itu kan selalu Ustadz Yusuf Mansur itu mengatakan, selalu berargumentasi dari ayat itu, masal ladzi yunfiquna amwalahum fi sabilillah ambatat sab'an sanabila fi kulli sumblatin ma tuhabba. Nah, ini kemudian dijadikan sebagai teori yang namanya matematika sedekah. Kan begitu.
Kemudian dia menggerakkan masyarakat untuk selalu bersedekah dengan berbagai testimoni. Ya, berbagai testimoni dengan sedekah hutang Anda lunas, dengan sedekah rezeki Anda lancar dan seterusnya. Akhirnya masyarakat yang memang memahami semacam itu, ya, kemudian dia ada motivasi-motivasi semacam itu, mereka mau melakukan. Nah, kan seperti itu. Nah, ini cara menganalisis itu seperti itu. Nah, jadi mereka mau melakukan karena ada motivasi-motivasi ini. Di antaranya, kenapa kok sesama, misal Anda sama-sama mendapatkan motivasi dari si A dan si B, kenapa Anda lebih memilih motivasi si A, misalkan? Ya. Nah, ini juga mempengaruhi bagaimana karisma dari seorang tokoh tadi. Atau Pak Ustadznya tadi bagaimana? Dia memiliki karisma enggak? Nah, kan seperti itu. Jadi kalau memang dia memiliki karisma yang tinggi di masyarakatnya, mau tidak mau, ya, ucapannya atau arahannya itu selalu dilakukan. Nah, ketika sudah dilakukan, ya, ya memang akan terjadi semacam aktivitas, Jadi, mungkin di tempat kalian kalau kajian Living Quran, misalkan ada seorang Pak Yai yang memang menganjurkan untuk melakukan sebuah tradisi apa misalkan. Itu karena didasari dari teks agama. Nah, ini kan mau di, analisisnya harus seperti itu. Ada di analisis fenomenologi. Jadi jangan sampai kita melakukan analisis itu kita sudah menggunakan asumsi awal kita. Jadi contoh tadi Ustaz Yusuf Mansur apa itu melakukan gerakan matematika sedekah atau gerakan sedekah tadi ya. Itu kok bisa semacam itu? Jangan-jangan dia itu menafsirkan yang tidak sesuai dengan tafsirnya karena ayat-ayat tentang tadi masalah jamfikun amwalahum fisabilillah itu tidak mengarah ke sana. Kita punya asumsi itu. Atau jangan-jangan kita malah justru apa ya? Menudingnya secara mohon maaf rada destruktif. Rada jelek. Oh, jangan-jangan ini hanya akal-akalan untuk bisnis, untuk mengembangkan bisnis dia. Begitu. Nah, asumsi-asumsi ini tanggalkan. Tanggalkan ya, bukan tinggalkan. Beda. Tanggalkan itu ya, ya tetap disimpan. Tetap disimpan, tetapi tidak dibuang. Nah, itu tanggalkan. Tetap disimpan, tapi jangan dibuang. Nah, itu. Nanti apa mau tidak mau akan ya biar apa ya biar hasil penelitiannya ini memang murni dari lapangan yang berbicara. Nah seperti itu Mbak dalam menganalisis data. Jadi data cara menganalisis data itu tergantung penelitian model kita itu bagaimana. Apakah kita mau melakukan penelitian tag ataukah kita melakukan penelitian apa? Maka saya tadi sempat tanya. Nah ini masalahnya saya belum tahu arah dari penelitian mbaknya ini mau kemana kan gitu. Jadi jawabnya juga apa itu jenengnya produk grambiang tidak bisa pasti kan begitu. Monggo yang lain silahkan kalau bisa sekalian. Jadi saya tanya, oh masalahmu apa, saya mau menentang ini Pak, gitu aja nggak apa-apa. Nah, klinik metodologi kan sebenarnya ke sana. Kalau seperti ini nggak jadi klinik, malah sistem metodologi penelitian lagi ini. Ayo. Izin bertanya Pak. Ya, monggo. Ya, perkenalkan nama saya Zulfa Wardatul Fatimah dari Prodi IGT. Ya. Saya ini mau ngambil topik virtualisasi pendidikan di tahun 2045. Jadi itu nanti data-data yang saya ambil itu dari penelitian-penelitian sebelumnya tentang pendidikan, sama mau meneliti tentang kayak fenomena-fenomena terkini
terkait pendidikan yang sudah mulai berkembang gitu Kak, Pak, ke arah virtual. Itu menurut Bapak, apa yang perlu saya persiapkan lebih lanjut untuk topik tersebut? Terima kasih. Di tahun berapa tadi, Mbak? 2045. 2045. Oh, jauh benar ya. Visioner ini. Visioner atau futuristik ini. Kira-kira sebelum saya jawab ya. Ini rencana untuk penelitian lain atau bukan skripsi Mbaknya toh? Iya Pak, gimana? Ini tema yang dengan ajukan ini bukan terkait dengan skripsi Mbaknya toh? Bukan. Oh yes. Kalau skripsi Anda kan harus berkaitan dengan kajian Quran, soalnya mahasiswa IKT kan gitu. Iya Pak. Oke. Okay. Jadi virtualisasi pendidikan. Nah ini biasanya tentang pendidikan ya. Tentang pendidikan ini saya tidak terlalu menguasai banyak ya. Jadi yang mungkin bisa saya arahkan, misalkan karena memang kalian Mbaknya ini bukan ahli pendidikan. Kalau bukan ahli pendidikan kan dia itu akan kalau meneliti tentang penelitian tindakan kelas lah atau penelitian apa kan begitu. Nah ini lebih ke penggunaan wacana pendidikan ke depan. Di bagaimana laju pendidikan ke depan, perkembangan pendidikan ke depan ini bagaimana? Jadi misalkan begini, pendidikan yang selama ini dianggap sebagai konvensional kelas itu memang efektif, ya, efektif hanya untuk menyampaikan materi secara fokus tertentu lah, materi-materi tertentu. Padahal kalau kita menggunakan semangat merdeka belajar ini, terkadang sesuatu yang kita pelajari itu tidak begitu penting bagi saya nggak terlalu membutuhkan itu, tetapi karena kurikulum memang ke sana, ya pastinya saya harus mempelajarkan seperti itu. Maka dalam hal ini, ketika pendidikan sudah mengarah ke sistem online, ya, bahkan nanti kalau memang benar-benar dibebaskan, itu pendidikan itu memang mulai fokus kepada bidang minat itu sendiri. Jadi misalkan Mbaknya nanti, sebenarnya saya nggak terlalu minat terkait dengan kajian misalkan kajian sosial. Saya memang fokuskan dalam kajian tafsir misalkan, kan gitu, kajian tafsir. Ini bagaimana? Saya harus belajar tentang kajian ilmu sosiologi atau apa? Saya nggak terlalu minat tentang itu. Saya nggak tertarik. Saya ingin jadi ahli tafsir saja, kan begitu. Ya, sehingga mbaknya ini ya saya mau belajar ke PSK. Kalau terkait dengan biaya saya juga nggak jauh kan begitu. Ya, lah bagaimana ya? Oh ternyata PSK menggunakan online misalkan. Nah, itu kan bisa sangat terjangkau. Nggak usah jauh-jauh. Forum ini saja. Ya. Forum ini saja kita lakukan secara virtual, ya alhamdulillah kita bisa saling tukar pikiran antara saudara-saudara kita yang ada di Malaysia dan juga saudara-saudara kita yang ada di Indonesia ini. Sekalipun kita tidak tatap muka, tapi ini sudah menjadi global. Ya. Jadi semacam itu. Jadi sebenarnya kalau dengan mengatakan sampai 2045 terlalu jauh, sekarang aja sudah seperti itu. Ya, berkah pandemi ini ya mau tidak mau harus semuanya serba online. Nah, serba online. Jadi nanti ini bisa menjadi alternatif untuk pengembangan virtual kampus misalnya. Ya, kampus. Jadi mahasiswa-mahasiswa asing yang mau belajar ke kampus-kampus di luar misalkan, ya,
itu mereka tidak perlu datang langsung. Bisa saja secara virtual dilakukan. Jadi nanti ada international class misalkan, dia menggunakan konsep online. Jadi nanti bisa saja yang mengajar kalian ya, itu bisa belajar dengan orang luar misalkan. Nah kan begitu, itu bisa menjadi alternatif. Jadi model pendidikannya seperti itu. Jadi kita lebih ke wacana kedepannya saja. Jadi kalau mau penelitian tindakan kelas, saya jujur saya tidak begitu memahami tentang pendidikan ya. Nah, karena fokus saya memang sejak awal saya diusulin dari cara tentang pendidikan, saya kurang begitu fasih. Gitu saja Mbak. Baik Pak, terima kasih untuk jawabannya. Ya, yang lain. Kalau memang fokus ke kajian yang memang kalian bidangi, misalkan, ya oke, bisa dilakukan. Kalau kajian agama, insya Allah saya bisa mengarahkan. Tapi kalau kajian pendidikan, ya mohon maaf. Nah, gitu. Yang lain? Yuk, barangkali dari saudara-saudara yang dari Malaysia atau siapa ini? Ada siapa ini? Pak Maisara, Mbak Nurida ya. Siapa lagi ini semuanya? Mbak Erina Dwi. Masih di Bojonegoro, Mbak? Alhamdulillah masih, Pak. Masih. Mau bertanya enggak? Iya. Ya, silakan. Ini sebenarnya saya masih dilema, Pak. Karena saya ada dua topik, tapi ini saya belum tahu mana yang lebih cocok. Kalau jujur saya ya, tertariknya itu lebih ke library research. Cuma saya kalau soal menulis lebih nyaman kalau pakai metode wawancara, observasi dan sebagainya gitu, Pak. Nah, rencana kalau yang library research saya mau mencoba mengkomparasikan antara wisdom-nya Rumi dengan Diogenes. Terus kalau seumpama saya kalau yang mau pakai wawancara, saya tertarik untuk meneliti tentang salah satu tradisi yang ada di Bojonegoro itu pelaksanaannya ketika di pandemi dan pengaruhnya gitu Pak. Gitu, oke. Saya sarankan pada jenengan passion ada sesuai dengan passion Anda. Ya, passionmu, kamu lebih suka yang mana? Kalau saya sendiri suka yang tentang tradisi itu Pak. Tapi saya dengar ini dari kating-kating katanya sekarang di AFI itu kalau tradisi jarang diterima. Sekarang itu lebih ke keagamaan gitu, Pak. Jadi kan ya sekalian mempersiapkan untuk skripsi nanti seperti itu. Saya belum tahu tentang kebijakan itu di prodi ya. Jadi sebenarnya gini, kalau memang penelitian itu kan sebenarnya sesuai dengan passion. Ya, nggak bisa kemudian dipaksa. Dipaksa kamu harus penelitian ini, itu tidak bisa. Kenapa? Terkadang memang orang itu ketika dipaksa itu ya memang jadi, tetapi tidak bisa maksimal. Ya, itu menurut saya seperti itu. Ya, jadi kalau memang mbaknya mau ke kajian tentang library research, ya ini memang paling mudah karena Anda tinggal duduk manis, ya duduk manis, mencari literatur di sumber-sumber online ya, sekarang banyak itu ya sumber-sumber online. Nah, nanti dikaitkan misalkan tadi nampaknya saya melihat untuk kajian librarisnya lebih ke kan ya komparasi ya. Iya Pak, corona istilahnya comparison research. Jadi nanti penelitian komparasi, jadi Anda membandingkan pemikiran tokoh itu. Jadi nanti bisa dilakukan menggunakan tabel. Jadi tema-tema apa misalkan
Ya, kayak tadi saya menampilkan perbandingan bagaimana logika positivism, logika rasionalism, dan fenomenologi tadi, ya. Itu kan kemudian dibandingkan. Oh, iya. Yeah. Ada kesamaan. Nah, ketika kita sudah menemukan adanya kesamaan dan perbedaan itu, mau tidak mau, ya, kalau memang bahkan kalau kita mau melihat sejarahnya, tadi siapa Rumi sama siapa tadi? Diogenes, Pak. Diogenes. Itu hidupnya tahun berapa itu? Satu zaman dengan Alexander the Great, Pak. Saya sebentar sedikit lupa. Tapi Rumi kan jauh di bawah setelahnya toh, Rumi itu kayaknya. Iya, jauh, Pak. Ya. Jauh. Ya, kalau Diogenes sebelum Masehi. Jadi ini kalau saran saya itu hanya batas kajian komparasi. Nggih. Enggak bisa sampai ke kajian genealogi. Kalau kajian genealogi itu memang kalian pembaknya harus merunut. Rumi ini belajar bisa menemukan teori seperti itu bagaimana ini teorinya. Apakah memang dia pernah membaca teorinya Diogenes sampai dia itu terpengaruh dengan ide-ide mereka atau tidak? Tidak sampai sejauh itu, enggak. Ya, kalau yang sampai sejauh itu namanya kajian genealogi. Tapi kalau yang sampean utarakan tadi itu lebih cocok ke kajian komparasi saja. Anda cukup mengkomparasikan, jadi nanti ketika Anda bagaimana perbedaan gagasan tentang apa misalkan? Tentang kebijaksanaannya, Pak. Nah, tentang konsep sistemnya. Kebijaksanaan versi Rumi itu bagaimana? Terus setidaknya setelah Anda mengkomparasikan, mau lebih jauh lagi, dilacak. Kok Rumi bisa menyimpulkan kebijaksanaan sebagai konsep apa misalkan? Ini dalam konteks apa dia itu? Kan begitu. Oh, konteksnya seperti ini. Jadi, oh, ketika dia tahu alur berpikirnya Rumi, sehingga dia menyimpulkan kebijaksanaan itu sebagai A misalkan. Kebijaksanaan Rumi itu sebagai apa, Mbak? Sudah membaca sejauh itu belum? Saya baru membaca bukunya itu yang Mahfi itu, Pak, baru khatam. Mau baru khatam. Kalau yang bukunya Diogenes? Kalau yang Diogenes baru kayak cuma sepenggal-sepenggal bacaan, Pak. Belum. Cuma tertarik kayak ada kaitannya gitu. Nah, tapi sudah bisa menyimpulkan tentang konsep kebijakan dari masing-masing? Ya. Insya Allah, Pak. Sedikit-sedikit. Coba yang dari Rumi bagaimana? Kalau yang dari Rumi itu kan mengajarkan kalau kita itu jangan ada keterikatan sama dunia. Nah, Diogenes sendiri juga seperti itu. Bahkan dari gaya hidupnya Diogenes sendiri, bahkan beliau itu sampai dijuluki sebagai anjing kota gitu, Pak. Nah, sedangkan Rumi sendiri kan juga pernah dites sama gurunya yang Syamsu Tabriz itu, Pak. Tentang jangan terikat sama pendapat orang lain, jangan terikat sama omongan orang lain gitu. Kalau kita hidup kalau untuk cuma untuk Tuhan, ya udah kita peduli aja sama apa kata Tuhan gitu. Kalau kita mengikuti pendapat manusia, nah kita juga akan terombang-ambing. Diogenes juga gitu. Waktu dia ada unsur-unsur teologisnya enggak tentang ketuhanan? Kalau Diogenes enggak ada unsur ketuhanannya, Pak. Oke. Jadi gini. Jadi masing-masing itu saya melihatnya ada ajakan untuk melakukan apa ya, independensi. Independensi. Jadi kita jangan sampai terikat dengan dunia, tanggapan dunia, ya. Dunia kan termasuk manusia ya, tanggapan-tanggapan orang lain. Dah, kita apa? Jadi kita mau jadi independen. Nah, hanya saja versi Rumi itu ada unsur-unsur teologisnya. Iya. Nah, sementara Diogenes tidak ada. Tapi konteksnya itu sama. Sama-sama mengajak kepada independensi untuk meningkatkan kita jangan sampai terikat pada dunia, kan begitu. Nah, ini sebatas untuk mengkomparasikan saja. Jadi memang sampean komparasi, setelah mengetahui, terus cek
background dari pendapat itu, dari konteksnya itu bagaimana dia. Nah, itu kan bisa dilihat. Oh, ternyata dalam pandangan Divinus jam sama-sama mengajak pada kebijaksanaan menurut dia itu, ya bijaksana itu ya kita independen. Nah, menurut dia kan gitu ya. Gitu ya, Mbak? Iya. Hasil pembahasan. Jadi kebijaksanaan ya independensi. Jadi saya itu ya saya enggak ano komentar apa wae, ada komentar apapun, udah. Saya hanya menerima, tetapi belum tentu saya ikuti, kan gitu. Saya terima, tapi saya belum tentu mengikuti. Yang berarti begitu. Independensi, itu penting. Nah, karena banyak orang yang tidak bijaksana gara-gara mengikuti omongnya orang lain. Nah, mungkin begitu ya. Ya begitu. Jadi jadi nanti penelitiannya memang hanya melakukan komparasi saja, nggak apa-apa, Mbak. Kalau dalam bahasa kajian Quran itu mukorona. Mukorona, komparasi, comparison study. Gitu. Oke. Itu yang kalau kajian library ya. Nah, kalau kajian teksnya kajian teks lapangan tadi gimana? Ya, sebenarnya ini juga menindaklanjuti dari tugasnya Pak Said, kok saya juga untuk dikaji itu. Sebenarnya yang kan Pak Said itu mengajar tentang metodologi penelitian kalam dan filsafat kan. Di situ juga dibimbing secara intensif sama beliau, sehingga kayak tahulah gambaran-gambarannya itu mau kemana-kemana ini tulisannya gitu, Pak. Nah, yang itu saya bahas tentang nilai-nilai kemanusiaan tradisi megangan di Bojonegoro itu di masa pandemi gitu, Pak. Terus ya. Dalam tradisi terus, megangan itu apa yang mau difokuskan? Nah, yang mau difokuskan itu nilai-nilai kemanusiaannya, Pak. Terus terutama kan waktu kayak pandemi kehidupan masyarakat lebih individualistik. Terus apa? Kayak egoisme juga semakin meningkat. Terus rasa kayak interaksi antar masyarakat juga semakin terbatas gitu. Kan itu padahal di masa seperti ini harusnya nilai-nilai kemanusiaan harus lebih ditekankan lagi gitu. Nah, di situ saya menyertakan dalil-dalil agama sebagai penguatnya. Itu, Pak. Menarik itu, Mbak. Menarik. Menarik. Jadi tahun kemarin tahun 2021 terjadi nggak tradisi megangan itu? Terjadi, Pak. Ada, tetap ada ya? Ada. Terus tapi sebelumnya? Sebelumnya juga ada, tetap ada, tapi ada pergeseran pelaksanaannya, Pak. Gitu. Pergeserannya bagaimana? Misal ada beberapa desa itu yang seharusnya megangannya itu berkumpul di masjid, terus didoakan bersama makanannya, terus terus habis itu baru dibagi-bagikan. Nah, karena tidak diperbolehkan berkumpul, akhirnya ya makanannya hanya dibagi-bagikan saja, seperti itu. Dibagikan, tapi doanya bagaimana? Doanya sendiri-sendiri di rumah. Doanya sendiri-sendiri. Ya. Oke, tetapi ada unsur-unsur utama dalam tradisi itu masih dijalankan, toh. Cuman perbedaannya ya. Itu tadi yang sampean sebutkan, yang awalnya masyarakat itu lebih suka untuk kolektif, sekarang cenderung individualistik, kan gitu? Iya. Yeah. Menarik itu, menarik bisa dilakukan. Jadi itu memang menjadi sebuah kajian. Ya, itu mau didekati dengan apa itu? Kalau saya lebih cenderung ke ngano ya? Apa ya? Fenomenologi menarik itu. Ya. Fenomenologi. Tapi kalau mau lebihnya ya pendekatan sing rada nakal sithik ya. Ya. Apa itu? Ada semacam apa? Kalau dalam bahasanya Burju itu wacana ya. Wacana tapi ala Pierre Burju. Jadi tradisi itu kemudian berubah. Itu kekuatan pemegang tradisi itu tidak lagi
tokoh masyarakat setempat. Tapi ada intervensi dari pemerintah. Nah, kan begitu. Jadi modalitas utama itu tidak lagi ke tokoh. Tapi ada intervensi dari pemerintah. Jadi dalam mengupayakan itu, menjaga nilai-nilai tradisi itu, harus dikontekstualisasikan dengan kebijakan pemerintah. Kan begitu. Karena pemerintah saat itu memang memiliki power. Sehingga memiliki apa ya ibaratnya pergeseran praktiknya, tetapi unsur-unsur nilainya kalau saya mendengarkan penjelasan tadi nampaknya masih utuh, tidak ada yang berubah, hanya saja sikap masyarakatnya yang berubah. Nah itu saja, tapi unsur-unsur dalam tradisinya masih utuh. Ada doa, ada apa lagi itu. Itu kan masih dihitungkan, tapi dalam praktiknya yang berbeda. Jadi ada intervensi pemerintah. Jadi power yang powernya tidak lagi dipegang oleh tokoh masyarakat situ. Nah, di situ Mbak. Oh iya, Pak. Tapi benar nggak sih Pak, kalau di kampus kita sendiri harus menakarkan kan harus berhubungan dengan keagamaan seperti itu, Pak. Karena saya memperhatikan dari judul-judul kakak tingkat saya itu, seumpama dia pakai Soren Gikard ya, dia juga konteksnya itu religiusnya. Nah, apakah harus selalu dikaitkan dengan keagamaan gitu, Pak? Ya, ini yang memang menjadi ciri khas dari IAIN ya, Mbak. Jadi IAIN ini memang harus berkaitan dengan keagamaan. Ya, karena prodinya itu kan filsafat agama dan filsafat Islam. Nah, gitu. Jadi memang kepada wilayah religiusitas itu. Berbeda dengan filsafat yang di UGM, memang filsafat murni di sana kan begitu. Jadi yang menjadi ciri khas di Fakultas Sosiologi terutama prodi ini kan AFI ya. Iya, Pak. AFI ya. Nah, itu kan memang selalu dikaitkan dengan kajian agama. Jadi religiusitas itu yang memang menjadi titik tolaknya itu di situ. Nah, karena memang prodi kita itu agama dan filsafat. Jadi ini nanti kalau dengan mau meneliti tentang filsafat murni misalkan, itu di luar penelitian skripsi nggak apa-apa, silahkan. Syukur-syukur nanti saya mau lanjut S2 di UGM misalkan, di Fakultas Filsafat. Ini ketemu Pak Arkom atau Pak siapa kan gitu. Atau Pak siapa? Mukhtasyar Syamsuddin. Siapa itu? Kalau filsafat kan katain yang filsafat murni yang terkenal kayak UGM baru yang saya dengar ya sering muncul tokoh-tokohnya itu. Tapi kalau yang jenengan masih di IAIN Kudus ya berkaitan dengan kajian agama harus berkaitan dengan kajian agama. Ini mau melakukan penelitian di luar itu, ya bukan untuk skripsi ya, tapi untuk yang lain. Oke, ada yang lain? Terima kasih, Pak. Ya. Ya, yang dari sahabat-sahabat Malaysia. Saudara-saudara Malaysia, barangkali ada yang mau bertanya. Kita masih punya waktu kurang lebih 18 menit lagi. Pada pertemuan kemarin sudah diingatkan oleh Pak Fatah ya, terkait dengan menulis tema-tema yang ingin ditulis. Nah, harusnya saat ini saya mau mendengar dari kalian.
Oke, saya misalkan begini ya. Dalam kajian kebahasaan, terutama yang kajian hadis maupun kajian tafsir, itu kan selalu berkaitan dengan kajian teks ya. Selalu berkaitan kajian teks. Apakah teks itu selalu berkaitan dengan kajian model positivistik atau masuk ke dalam kajian humaniora? Nah, ini yang paling penting. Kalau kita masuk ke dalam kajian positivistik, ya mau tidak mau kita harus berpacu penuh pada sisi-sisi gramatikal. Sisi-sisi gramatikal. Jadi ketika ada sesuatu yang timpang atau apa, atau tidak sesuai, ya maka itu dianggap sebagai sebuah, kalau dalam istilah namanya syad, aneh. Biasa Jawanya recel kan gitu. Tapi kita satu saat bisa keluar dari konteks itu. Konteks dari paradigma positivistik itu. Jadi kita tidak sepenuhnya berbasis pada gramatikal ansih murni itu tidak. Tapi bagaimana bahasa itu digunakan oleh masyarakatnya. Nah, itu juga perlu. Nah, maka dalam hal ini, dalam ketika kajian tafsir maupun kajian hadis, entah itu syarah maupun ya penjelasan-penjelasan yang lain, itu masuk ke dalam kajian humaniora. Ya, masuk dalam kajian humaniora. Karena bahasa itu akan digunakan oleh penuturnya. Bagaimana penuturnya itu menggunakan bahasa itu. Itu paling penting. Jadi jangan hanya melihat pada struktur gramatikal bahasa. Nah, seperti itu. Jadi misalkan begini. Saya akan menjelaskan terkait dengan apa yang pernah dilakukan oleh Muhammad Arkaun ya. Muhammad Arkaun. Dalam bahasa Al-Quran, ya, ini kalau kita menggunakan semantika atau apa, itu selalu ada pihak atau bahasa-bahasa yang dioposisikan secara biner antara mukmin kafir, antara rojul dengan nisa atau mar'ah misalkan. Itu kalau dalam bahasa sini itu ada unsur-unsur tertentu. Tapi kalau ada oleh Muhammad Arkaun, ya Muhammad Arkaun itu melihat bagaimana Al-Quran itu diujarkan dalam konteks apa. Ya, ternyata dalam konteks penggunaan istilah-istilah kafir, istilah-istilah mukmin, itu saat itu sedang terjadi persaingan. Jadi narasi Al-Quran itu membuat demarkasi, membuat pembatas. Pembatas mana yang mereka yang mukmin dan mana mereka yang kafir. Nah, itu mau tidak mau itu sekaligus sebagai labeling. Jadi mereka yang tidak loyal dan mereka yang loyal. Nah, itu cara pandang Muhammad Arkaun seperti itu. Jadi tidak hanya menjelaskan pada struktur kebahasaannya saja. Seperti itu. Berarti kayak ya istilah-istilah itu kemudian digunakan untuk memilih arti lain yang kemudian digunakan oleh masyarakat secara umum dalam konteks tertentu. Contoh paling sederhana, ketika menjelang pilpres, itu kan ada istilah yang sebenarnya artinya tidak kesana. Ya, istilah kampret dan cekpong. Nah, itu digunakan oleh masyarakat untuk memberikan label terhadap mereka yang loyal terhadap siapa dan yang satu loyal terhadap siapa. Jadi tidak hanya pada struktural bahasanya saja maknanya itu kayak gini enggak, tidak, tetapi lebih ke konteks bagaimana bahasa itu diujarkan oleh masyarakat.
Nah ini, jadi ketika sudah berbicara bahasa itu diujarkan oleh masyarakat, maka ini dalam kajian agama, ini memang mau tidak mau harus masuk ke dalam wilayah kajian humaniora, kajian-kajian sosial. Kan begitu. Jadi tidak bisa serta-merta bahasa itu hanya terfokus pada kajian linguistik saja yang dalam tanda petik banyak menggunakan logika positivis. Logika positivis pasti urut. Ya. Mungkin kalian kalau belajar nahwu sudah paham itu. Nah, seperti itulah. Oke. Silakan, ada yang mau disampaikan lagi? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ya saya kira cukuplah ya. Jadi begini, intinya pada klinik metodologi ini, kita harus bisa memetakan fokus dari penelitian kita, objek penelitian kita. Ya, fokus dan objeknya itu kita harus tahu. Sehingga objeknya tadi kan ada objek material dan objek formal. Sehingga dalam menerapkan pendekatan itu juga tepat. Nah, intinya di situ. Tapi hanya ada beberapa, alhamdulillah hanya ada beberapa mahasiswa yang mau menyampaikan masalahnya terkait dengan penelitian. Setidaknya ada beberapa arahan, masukan. Nah, dan seperti itu. Oke. Jadi, nanti kalau memang ada yang belum bisa dipahami, nanti bisa jabari saya. Nggak apa-apa, di nomor saya di WA grup ada kok, jadi nanti bisa komunikasi di situ. Oke. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mari kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah bersama. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya peringatkan, okay. Tadi ada share-sharean terkait dengan daftar hadir, silakan diisi daftar hadirnya. Ya, kurang lebih saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Mohon diaktifkan kameranya terlebih dahulu. Kita foto. Ya sudah ya, belum semuanya ini. Belum semuanya nampak. Oke. Sudah semuanya. Oke, terima kasih. Terima kasih sudah. Besok disilakan hadir di jam yang sama dengan materi yang berbeda pula. Okay.
yang insya Allah akan disampaikan oleh Bu Atika. Bu Atika hadir nggih? Hadir. Masih di mute. Oke. Silakan bagi yang ada aktivitas lain bisa meninggalkan forum. Yang masih mau bertahan di sini ya silakan, nggak apa-apa. Saya izin leh. Oke. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.